Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunggah sebuah pesan mengharukan di media sosial Instagram pribadi miliknya. Dalam unggahan itu, Ridwan Kamil menitipkan putra sulungnya Eril kepada Sungai Ar. Duka mendalam turut dirasakan warganet ketika membaca unggahan Ridwan Kamil beberapa saat setelah dirinya tiba di tanah air. Dalam unggahan di Instagramnya, Ridwan Kamil menitipkan Eril kepada Sungai Are, tempat putra sulungnya itu hilang dan hingga saat ini belum ditemukan. Dalam unggahan itu, Ridwan Kamil menyatakan dirinya dan keluarga secara resmi melepas dan mengikhlaskan berpulangnya anak laki-laki tercintanya, Emril Khan Mumtaz.